Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar buat kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan? Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian para penggemar dari sinetron Ikatan Cinta, yang tayang setiap hari? Kali ini kembali lagi ya guys, bersama Bang Tonggos di sini, yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini nih Bang Tonggos juga mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan seputaran sinetron Ikatan Cinta, yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya notifikasinya. Bertujuan ya guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan dari channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya langsung saja kita putar videonya. Inilah berita selengkapnya dan selamat menyaksikan. Satu adegan Arya Saloka dan Amanda Manopo di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta ini menjadi sorotan. Penyebabnya, fans membandingkan durasinya kala syuting dengan tayangan adegan Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Adegan yang jadi persoalan fans adalah pelukan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo kala memerankan Mas Al dan Andin. Terlihat banyak kamera dan kru mengelilingi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Lalu, muncul adegan kala Amanda Manopo memeluk Arya Saloka. Adegan Amanda memeluk Arya itu berlangsung cukup lama. Hal inilah yang jadi permasalahan bagi fans. Di sini pelukannya lama banget tapi kenapa pas di sini dicup sih, tulis akun itu. Apa yang dituliskan akun itu rupanya diamini fans lainnya. Sempat heboh rencana hapus adegan pelukan. Belum lama ini penggemar sinetron, Ikatan Cinta, dihebohkan dengan kabar soal ditiadakannya adegan pelukan Aldebaran, Arya Saloka, dan Andin Amanda Manopo. Cuitan tersebut tampak sudah dihapus. Akan tetapi gambar tangkapan layar dari cuitan tersebut dibagikan ulang oleh akun fanbase Arya. Adegan pelukan Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, ditiadakan, begini kata produser. Lantas belum lama ini produser eksekutif Ikatan Cinta, Rizka Ferina tampak buka suara untuk membantah rumor tersebut. Melalui unggahannya di Instagram, ia menjawab pertanyaan netizen,